perjuangan yang mudah. Betul. Karena di awal pembentukan itu di tahun 2020 ya, langsung diserbu sama 2020, lalu setelah itu 2021 kita sempat on cooling down karena corona. Sekarang kita sudah bisa lalui bersama. Kita bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian berkumpul di sini bersilaturahmi dengan modifikasi yang keren-keren. Kalau tadi kita sempat ngobrol dengan salah satu owner, dia modifikasi sampai 150 juta loh. 500 juta loh, Bet ya. Jadi bayangkan aja untuk modifikasi sampai tembus 500 juta itu gila sih. Tapi memang kalau kita hobi dengan sesuatu, kita tidak akan memikirkan biayanya. Yang penting kepuasan dari pemiliknya ini bisa tercapai sesuai dengan apa yang diinginkan. Apalagi hari ini kita mendatangkan juga judges yang ada di sini. Mereka ini jauh-jauh dari Jakarta, judges kita, dan mereka menilai sesuai dengan kondisi kendaraan modifikasi yang sudah dibuat oleh teman-teman yang ada di sini. Karena nantinya setiap penilaian itu ada kelasnya sendiri atau yang sudah ditentukan oleh judges dipenuhi oleh mobil tersebut. Jadi nanti sebutannya adalah The King. Jadi dia nih rajanya. Semuanya, semua modifikasinya memenuhi syarat keamanannya, lalu kenyamanannya, suspensi, pemilihan warna, lalu apakah semua audio, layar, dan lain sebagainya itu berfungsi dengan sangat baik. Dan yang paling penting adalah, yang dinilai adalah safety atau keselamatan dari berkendara. Karena siapa yang kita dinobatkan oleh judges sebagai the king car.